Bakal langka banget di situ dunia ya, cuma si bolong-bolong ini. Jadi ini tuh Shoe Charms. Ya ini pasti Shoe Charms. Ini itu si snack snack Shinchan. Tiga brand ya, Collab Aerostreet, Tahi Lalat, Shinchan, dan yang tiga-tiganya itu udah terkenal banget. Ayo, so guys, back with me again. Deh, di sini. Kali ini aku udah punya sepatu Aerostreet collab sama kartun yang terkenal banget, guys. Kartun yang kebanyakan orang pasti tahu lah, masa kecilnya mungkin nonton ini di TV ya. Collab sama jing-jing-jing Crayon Shinchan dan juga Tahi Lalat. Tahi Lalat juga pasti orang Indonesia udah pada tahu ya. Ini komiknya itu lucu banget. Dulu tuh sempat waktu sekolah tuh aku sering bacain Tahi Lalat tuh ngakak banget. Aku kerjaannya cuma nge-scrollin bacain Tahi Lalat. Sekarang surprisingly Aerostreet collab sama Tahi Lalat dan sekarang Shinchan. Dan ini aku udah punya sepatunya. Cara ini bakal aku buka sekarang ya. Let's go. Ini ada plastiknya gini. Oke. Jadi kalau yang aku lihat itu, jadi Tahi Lalatnya emang lagi collab sama Shinchan. Dan dia ada merch juga, kalau nggak salah sampai tanggal 25 Oktober ya. Ada merch juga kayak tumbler gitu di Tokopedia tadi aku lihat. Jadi kalian bisa cek Instagramnya Tahi Lalat, itu emang lagi collab juga sama Crayon Shinchan. Dan juga ada collab juga sama Aerostreet ini, salah satunya sepatu gitu. Jujur sih, aku belum lihat sama sekali ini sepatunya kayak apa. Ini boxnya seperti ini, lucu banget guys. Jadi ini ada Shinchan, Tahi Lalat, terus kayak Superman gitu sih. Aerostreet, dia kayak kartun-kartun gitu, temanya kayak pop art. Lalu sini ada hashtag lokal tak gentar, logo Aerostreet tapi versi kartun. Oh kayak gini guys, ada cuplikan sedikit. Apa ini? Animation International, wah. Terus krem kuning biru pastel, size 40. Ada Shinchan, Tahi Lalat, ini logo Aerostreet, merah. Bawahnya merah, nggak ada apa-apa, jadi langsung kita buka aja. Satu, dua, tada! Bentar. Terlalu semangat, tada! Ada stiker Shinchan sama apa, Tahi Lalat, kayak yang di sini. Wih, lucu banget, kita buka pelan-pelan ya. Oke, satu, dua, tada! Woi, ada komiknya di sepatu. Udah gak ada apa-apa lagi, kita tutup ya. Wih, ada komiknya. Ini model-modelnya sih, apa tipe-tipe sepatunya. Ya gini, agak mirip yang waktu itu yang Sun Pride gitu ya kayaknya. Ini pokoknya uppernya Piu Leather. Piu Leather ini ada komiknya, ini ada Tahi Lalat, ada Shinchan, ada anjingnya Shinchan. Jadi ada mainan-mainan Shinchan, lalu ada makanan Shinchan nih, snack Shinchan. Ini enak banget ya, ini lucu banget tuh. Ini komiknya hitam putih ada, jadi ada komik-komik panel kotak-kotak. Lalu untuk bagian ini apa ya, coba lihat kiri kanan sama persis guys komiknya. Lalu di bagian ST-nya ini warna kuning. Dan di bagian tengahnya sini ada yang kayak keluar kotak gitu. Jadi mungkin biar temanya kayak kotak-kotak panel kali ya. Jadi ini sini juga ada keluar nih. Set. Mungkin biar kayak kotak-kotak panel gitu. Lalu di sini ada label woven aero. Jadi biasanya label woven aero-nya di tengah, tapi ini agak di ujung atas. Lalu ini ada penyokong bagian depannya. Ini bahannya sweat-sweatan ya. Biasanya Aerostreet pakai, ini warnanya agak broken white. Di heel-nya belakang ini ada bahan sweat lagi, sweat-sweat Aerostreet. Warnanya orange seperti ini. Lalu ini ada Piu Leather lagi di bagian heel-nya, warnanya biru pastel, ada logo Crayon Shinchan X Tahi Lalat di emboss. Ini lucu banget guys, lucu banget. Terus ini di tangnya ada logo Aerostreet, Shinchan, Tahi Lalat. Ini sama gak? Iya sama, logo Aerostreet, Shinchan, Tahi Lalat. Nah ini talinya seperti biasa polyester dan ada Shoe Charms-nya. Shoe Charms ini kayak yang muklai waktu itu. Ada Shoe Charms-nya, bahannya rubber.
ada mukanya Tahir Lalat sama ada muka Shinchan, guys. Lucu banget. Ini lucu banget, lucu banget parah. Kayak jadi kayak barang collectible gitu. Kayak barang koleksi. Insole-nya insole Aero Street Aero Foams yang kuning karena ini emang udah cocok banget ya warna kuning sama sepatunya juga ini kuning soalnya. Midsole-nya, sole-nya sole ini ya sole ini udah cukup sering dipakai. Yang ada bergerigi depan belakang. Lalu bawahnya ada tulisan Aero Street warna coklat. Ya seperti itu gengs, ini sepatunya seperti itu, kiri kanan sama persis. Lucu banget karena ini, tunggu ada lagi, ini apa? Wih, ada gantungan. Ini tuh apa ya? Oh, bukan gantungan gengs, karena aku kira ini gantungan, tapi ini nggak ada ringnya. Ini cuman kayak dimasukin ke dalam ini, apa? Tag, ini... Tapi di pinggirnya tuh ada si bolong-bolong ini. Jadi ini tuh shoe charms. Ya ini pasti shoe charms. Ini itu si snack Shinchan. Shoe charms mungkin kita bisa ganti ininya nih. Jadi ini pilihan buat kita ganti shoe charms. Ini dikasih dua. Lucu banget guys. Jadi ini ada tambahannya. Ini bonus seperti ini. Ini shoe charms. Baru kali ini ya kayaknya Rusted ada bonusin shoe charms. Dan ini yang ketinggalan. Ini di eye stay-nya ada eyelet paling ujungnya warna kuning guys. Lalu sudah ya seperti itu. Jadi ini overall ini lucu banget guys ya. Ini simple, ada komiknya hitam putih lalu ada shoe charms-nya. Warnanya itu ya cuman apa sedikit-sedikit aja, jadi nggak terlalu mencolok juga, nggak terlalu heboh juga. Kesannya tuh ya dia tetap minimalis, tetap ada warna-warnanya dan juga tetap ada kartun yang lucunya. Lalu ada di tangnya juga ini berwarna. Ya menurut aku ini lucu banget guys. Ini tuh cuman rilis, bakal rilis 5.000 pasang. Yang aku nggak tahu tanggal berapa karena belum ada info dari Aero Street. Aku nanya juga belum mendapat info. Yang pasti biasa akhir bulan Oktober. Dan harganya pun aku nggak tahu berapa. Mungkin seperti biasa di 150 ribuan. Mungkin 149. Ya jadi sekitar segitu untuk sepatu Aero Street yang kelepan biasanya. Ini seperti ini guys, jadi sepatunya ini lucu banget. Dan ini kapan lagi, ini tiga brand ya. Collab Aero Street, Tahir Lalat, Shinchan, dan yang tiga-tiganya itu udah terkenal banget. Udah megang banget di pasar yang masing-masing. Aero Street terkenal banget di sepatu, Tahir Lalat udah terkenal banget ini di komik, di ilustrasi, Shinchan terkenal banget di kartun. Jadi ini menurut aku collab yang sangat legend dan barang ini bakal langka banget di sedunia ya, cuma ada 5.000 pasang. Jadi menurut aku kalian wajib banget cobain ngekop, cobain ya karena pasti susah. Cobain dulu ngekop sepatu ini, kalau misalnya dapat kalian beruntung. Aku kepikiran tadi lebih asik kalau kita dapat snack Shinchan-nya beneran ya. Biasanya kan harusnya suka ngasih snack-snack juga nih. Ini ya asik banget kalau misalnya dapat snack-nya juga. Oke guys, gitu dulu buat video kali ini. Thank you buat yang nonton, jangan lupa like dan share dan subscribe channel aku. Semoga kalian dapat sepatunya nanti ya. Selamat berjuang, selamat perang. Thank you guys, bye bye. See you in my next video.